Generatif fill memiliki beberapa kata perintah spesifik untuk melakukan tugasnya. Contohnya, gue bisa menghapus objek apapun atau bagian apapun dalam foto dengan perintah spesifik tersebut. Simak video ini dulu. Video ini menggunakan Photoshop 2024. Apabila terdapat fitur yang berbeda, mungkin Photoshop yang kalian gunakan di bawah versi yang kami pakai. Oke, gua akan mulai dari percobaan yang simpel dulu. Dan gua akan menghilangkan orang-orang yang ada di belakang anak yang sedang melompat ini. Jadi langsung aja buat area seleksi. Untuk seleksinya, gua akan menggunakan brush tool dan aktifkan quick mask mode. Atur foreground menjadi warna hitam. Lalu tinggal brush. Apabila ingin menghapus area merahnya, ubah warna foreground menjadi putih. Kembalikan menjadi hitam lagi untuk meneruskan brushingnya. Selesai, sekarang klik lagi quick mask modenya. Sehingga sekarang sudah terlihat area seleksinya. Tetapi, area seleksinya terbalik. Saat ini statusnya sedang seleksi pantainya, bukan orang-orangnya. Jadi gua akan membalikkan area seleksinya dengan tekan Ctrl Shift I. Nah, sekarang baru sudah menyeleksi orang-orang yang di belakang ini. Saatnya gunakan Generative Fill. Dan lu cukup ketikkan kata ini dude, remove. Lalu klik generate. Dan boom, lu tinggal pilih variasi foto yang hasilnya cukup baik dude. Gitu. Bang, kalau yang simple mah gampang. Coba yang kompleks. Oke, next. Di sini sudah ada foto sekumpulan muda-mudi di sebuah bar, di mana ada 5 gadis yang sedang foto menghadap kamera. Dan gua akan coba menghapus semua orang yang ada di belakangnya, termasuk mas-mas yang pakai topi ini. Langsung aja klik quick mask mode dengan foreground hitam. Lalu brush. Selesai. Sekarang klik lagi quick mask modenya. Lalu balikkan area seleksinya, tekan Ctrl Shift I. Sekarang klik generative fill dan ketikkan remove. Lalu klik generate. Dan boom, berhasil juga kok di foto yang backgroundnya kompleks. Lu tinggal pilih variasi yang hasilnya cukup baik dude. Gitu. Oh, menarik bang. Bisa hapus apapun berarti ya. Iya dude, bisa. Kecuali hapus dosa ya. Next, painting. Ya, begitu pula painting yang ada di tubuh ini, dude. Atau singkatnya, gue akan menghapus tato si mbak ini. Langsung aja klik quick mask mode dengan foreground hitam, lalu brush. Selesai. Sekarang klik lagi quick mask modenya. Lalu balikkan area seleksinya, tekan Ctrl Shift I. Sekarang klik generative fill dan ketikkan remove. Lalu klik generate. Dan boom, berhasil hilang dude tatonya. Sekarang simbanya udah nggak jadi bahan omongan tetangganya dude. Gitu. Lalu tinggal pilih variasi yang hasilnya paling baik. Yap, sekian video kali ini. Begitulah cara menghapus objek apapun dengan fitur Generative Fill di Photoshop. Terima kasih juga yang udah support dengan mengirimkan Saweria sebagai bentuk kontribusi untuk mengembangkan channel ini. Sehingga akan selalu ada hal baru yang ingin gua share kepada kalian. Thanks ya, dude. Gua Ega. Ciao.